surprise menarik yang langsung bisa dibawa pulang. Wow, ada apa saja untuk malam hari ini? Ada microwave, rice cooker, coffee maker, chopper, dan juga toaster. Kita minta yang dapat poin yang mana sih? Ini. Tapi hartanya masih kurang ya. Tiga orang maju ke depan, siapa? Tiga orang yang terbaik? Ya. Oh, saya doang yang terbaik. Tambah dua. Bagus. Gus. Sama... Mami masak nasi, mie, tolong, mie. Mami Gus, oke. Pelangi, yang kedua mau siapa? Mau Bagus. Mami, bebas. Ya, Mami duduk di belakang. Halo. Yang di sini, mana tiga orang yang terbaik juga? Ipul, maaf ya, ntar dulu Ipul ya. Ipul. Oke, sama seperti tadi saya minta sweet ya. Samson, aduh, Macan, lupa, Delila. Lupa, Delila gimana sih? Lupa deh saya deh. Gak tahu, aku juga lupa. Ya. Eh sebentar, yang sweet apa Mami Indut aja? Hah? Mami Indut mau sweet. Kalau Mami Indut gak bisa. Kenapa? Samson semua nanti. Siap? Satu, dua, tiga. Iya lagi, dia lagi. Sebentar, lu Samson. Samson. Tapi kayaknya Delila. Samson tuh gagal. Berarti lu yang jawab pertama ya. Oke, siap ya. Kita akan segera mulai. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Yang jawab duluan berarti lu Dafa. Oke. Bersiap. Pertanyaannya satu kali saja. Apa yang orang lakukan jika matanya kemasukan debu? Yang dilakukan tuh apa? Siap Dafa, tenang. Bayangkan dulu, sudah siap? Ya. Oke, jawabannya adalah minta ditiup. Tiup. Oke. Survei membuktikan. Yuk. Oke. Ambil dia nomor 2. Ini. Jangan itu ya, ini aja. Okay. Rice cooker. Kakak, halo. Panggi, siap ya. Rice cooker udah keluar nih. Sisa ada mau apa? Ah, saya ke toko sebelah deh. Enggak ada yang sejati. Hey, jangan. Seadanya aja udah, seadanya aja. Betulnya AC, iya. Biasa pakai kipas sate aja lu. Selain ditiup, apalagi? Dikucek. Survei membuktikan. Kucek. Oke, kucek. Nih, nomor 1 nih dapat chopper. Itu nomor 4 nih chopper. Bagusan nih ini Pak. Iya, lu nomor 1. Iya. Ah. Aku curiga nih. Kenapa curiga? Seperti ini. Iya, udah. Udah itu aja itu. Kalau enggak yang ini nih. Masa dapat tempat tomat. Oke, chopper udah lumayan. Angie, siapa Angie? Mata nih kemasukan debu, ya udah dikucek, ada juga ditiup. Apalagi yang dilakukan? Ditetes obat mata. Ditetes obat mata, iya. Oh, survei membuktikan. Oh. Ada nomor 5. Tuh dapat tuh, coffee maker. Bukan warning. Bagus, okay. Ya bagus. Selain kucek-kucek, ditiup, tetes dengan obat mata, jawaban lainnya adalah? Dilap. Iya. Dilap tisu. Saya teman-teman dia udah lama. Jadi kalau mata kelilipan, dia bilang apa tadi? Dilap. Kok cuma dilap? Diapain? Steam salju. Survei, membuktikan. Oke, Teng. Apalagi ya jawabannya adalah? Apalagi ya? Dia juga bingung deh. Apa? Ke dokter mata. Gila. Kemasukan debu. Lu ke dokter mata. Iya dong. Dokternya di Singapura lagi.
Kombo amat. Emang harus. Survei membuktikan. Pasti gue kagak bisa nih. Ini dulu. Ambil dulu. Enggak, ini nyari lah sama dia. Jangan bisik. Kenapa? Lagi ngambil ATM. Tarik tunai. Stand up comedy. Jaya gaya banget. Mami Nut bersiap ya. Jawaban berikutnya kan kena debu tuh mata. Yang dilakukan apa? Silakan. Kalau Mami sih cuci muka. Cuci muka. Survei membuktikan. Rice cooker. Microwave. Ini. Apaan? Salah ini. Ini. Microwave-nya ini. Microwave. Ini microwave-nya canggih tahu. Kenapa? Kalau pakai antena bisa jadi TV. Dapa lanjut, satu lagi tuh untuk toaster, Dapa. Selain kucek-kucek ditiup, basuh air, tetes obat mata, kemasukan debu, biasanya ngapain itu? Jawabannya adalah? Pas. Kosong lu. Ntar diisi furniture dulu ya. Dapa sih kan, terima kasih. Oke, Ranggi. Tinggal ini ya? Iya. Ini kali ini? Pantesan pas apa? Jawabannya adalah... Kedip-kedip. Kedip-kedip. Lagi kedip-kedipan nih. Oh iya. Kedip-kedip. Kedip-kedip. Iya. Itu mata apa lampu sen? Iya. Survei membuktikan. Itu udah dapetnya toaster. Bukan, udah. Oke, luar biasa. Dapat nilai juga nih kayaknya nih. Rotinya mana? Hebat, ini absen ceklok apa gimana? Bukan. Pakai roti. Rotinya apa ya? Emang nasib lu dapat roti ya, benar. Jadi nilainya untuk tim Belok akhirnya dapat nilai juga. Alhamdulillah. Kita masuk yuk, ini dia double point. Tim Lurus sudah mendapatkan sembako, rice cooker, dan juga coffee maker. Nah, kalau tim Belok. Tim Belok ada chopper, ada toaster, dan juga microwave. Dua-duanya pun sudah mendapatkan nilai. Kita lanjut yuk, ini dia double point. Ayo, double point nih. Nilainya 2 kali lipat dan ada hadiah 10 juta rupiah. Ada 3 juta yang pertama diperbutkan oleh Mami Indut. NG maju ke depan. Rp3 juta. Jawabannya harus ada dan juga harus menebak nanti ada di nomor berapa dari hasil survei ya. Oke, satu tangan dekat tombol bersiap. Oh. Bisa makan jengkol ya? Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Sebelum saya bacakan, ada cowok ganteng banget. Kita lihat nih, gambarnya, fotonya. Dia ngirim foto. Oke? Ya. Siap, satu tangan dekat tombol. Ada hubungannya mungkin dengan gambar tersebut. Pertanyaannya adalah, atribut apa yang biasa dipakai oleh gladiator atau petarung dalam film? Apa saja? Apa? Iya teh nanti sih. Perisai. Nah udah sebut jawab. Perisai. Sudah, oke. Masih masuk waktunya. Perisai. Iya, perisai.
Perisai. Sebelum waktu tadi berbunyi terjawab perisai. Yeah. Nomor berapa? Nomor berapa ya? Untuk dapat 3 juta. Kalau jawabannya pas, nomornya tepat, dapat 3 juta. Kalau kagak? Ya udah. Perisai. Untuk perisai, menurut Mami Indut ada di nomor berapa kalau ada? Mungkin di nomor 2. 2, yakin ya? Gak apa-apa. Iya, nomor 2 deh. Yakin ya? Iya. Gak mau ganti. 2, 2, 2. Hah? 2. Gak mau ganti. Bikin gua galau tuh nanti. Nomor satu, berapa? 1 apa 2? Nomor berapa? Biasa. Nomor 2, bismillah. 2. 2, yakin? Dua. Gak mau ganti ya? Gak mau ganti ya? Dua. Nomor berapa? 2. Survei membuktikan. Kalau bisa mengalahkan. Kalau Enji nomor 1. Akhirnya ya. Percuma cantik gitu. Iya tapi Gue sih berharap Enji tiba-tiba nomor 1. Selain perisai, atribut apa yang biasa dipakai oleh gladiator atau petarung dalam film? Logam. Logam itu maksudnya apa? Yang itu loh yang kayak ada di sininya. Logam-logam, terus pakai shield, pakai perisai, bukan perisai. Jadi apanya? Bajunya besi. Baju besi, ya. Baju besi, baju besi. Baju besi. Iya. Oke, survei membuktikan. Ayo, ada nomor 5. Tapi nomor 2 lebih bagus. Mau main atau lempar? Main. Oke, yuk kita main lagi dengan Belor. Oke. Kalau main lo sampai selesai. Tadi kan main-main diambil. Iya, aku gitu sih. Iya. Kata gue juga lempar aja, lempar. Sorry, kenapa? Tadi gak diambil, dipertahankan. Mereka masih 0 ternyata. Iya. Di sini nilainya besar, uangnya mulai banyak. Iya, ternyata. Oke, Chandra. Ya. Siap ya? Siap. Selain perisai, baju besi, atribut apa lagi yang biasa dipakai oleh gladiator atau petarung dalam film? Tombak. 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 Boleh ganti gak? Enggak boleh. Survei membuktikan. Oke. Abisin. Ini ada 2 juta rupiah kata kejutan nomor 1, nomor 4, atau nomor 6. Ayo. Kan saya bilang ada 10 juta. Baru keluar 3 juta. Kenapa? Ini 2 juta dulu. Saya bayarin 3 juta. Wow. Kok bisa jual beli? Kok jual beli uang sih? Gus. Yap. Atribut apa yang biasa dipakai oleh gladiator atau petarung dalam film? Apa nih? Pedang. Pedang, oh pedang. Pedang. Emang harusnya gimana? Pedang begini dong. Pedang dut. Pedang dut. Pedang dut. Survei membuktikan. Farhan, pinter Farhan. Nih, nomor 4, nomor 6.
atribut apa lagi yang biasa dipakai oleh gladiator atau petarung dalam film? Samurai. Samurai. Ini apa sih? Itu perisai. Ya? Kalau samurai itu harakiri. Nah, boleh enggak apa-apa samurai? Samurai. Boleh, survei membuktikan. Penonton. Udah salah satu nih. Petua, petunjuk, berhadiah. Oke. Okay. Nomor 4, nomor 6 belum terbuka. Salah satunya bendanya ada di sini. Oke. Okay. Coba lagi. Ini hadiahnya? Bukan. Jawabannya ada di kotak ini. Nanti saya kasih clue. Kalau satu clue kamu bisa jawab, saya punya 3 juta rupiah. Kalau satu clue kayaknya kurang jelas, tambah clue yang lainnya jadinya 2 juta. Kalau 3 clue itu jelas banget, kemungkinan bisa jawab tapi 1 juta. Plus ada 2 juta kata kejutan, gak tahu apakah nyambung dengan jawaban sini atau tidak. Apakah ini kata kejutan atau tidak? Dengarkan dulu ya. Oke, siap. Clue pertama. Biasanya bisa jadi ini menjadi pembatas atau penutup jalan. Kalau mau tambah clue boleh, tapi dikurang 1 juta, gak apa-apa lah. Gimana? Pembatas atau penutup jalan? Iya. Kau masih bingung, tambah 1 clue saja. Tambah gak? Tambahlah, yang penting kejawab. Tambah clue jadi 2 juta rupiah. Oke. Okay. Anggi, clue kedua menurut gue lu harusnya bisa. Tadi kan clue pertama adalah bisa menjadi penutup atau pembatas jalan. Yang ini adalah panjang dan biasanya saling berkaitan. I know. Oke. Ranggi siap ya. Atribut apa yang biasa dipakai oleh gladiator atau petarung dalam film? Anak panah. Anak panah. Apakah anak panah jadi pembatas jalan? Apakah anak panah buat nutup jalan? Apakah anak panah panjang dan saling berkaitan? Aduh. Survei membuktikan. Kalau nggak yakin, jangan sok-sokan. Hei, pindah tim yuk. Tambah 1 clue lagi kalau mau, tapi ya udah. Tapi kayaknya Mami Endu tahu. Tahu, Mami. Ini tapi sekarang nggak ada hadiahnya ya. Tapi setidaknya tidak tetot. Ini tetot udah 2 kali. Silakan diskusi. Kita diskusi juga, ay. Tidak usah, nggak usah. Siap Mami Endu ya. Bisa menggunakan clue yang tadi boleh. Karena kalau misal itu bisa direbut, mereka tahu juga jadinya. Iya. Mami Endu siap ya. Sudah tahu kali clue yang tadi, tapi walaupun nggak ada hadiahnya, lumayan lah ada clue-nya. Iya, iya. Nggak apa-apa lah, ikhlas gue. Oke, siap ya. Selain pedang, perisai, tombak, dan baju besi, atribut apa yang biasa dipakai oleh gladiator atau petarung dalam film? Rantai. Awalnya udah tebak rantai itu. Bener-bener lu. Jadi rantai dikit nggak? Iya. Loh, apaan lu? Kok udah bisa nggak bisa lu, gaya-gayaan lu? Dipikir ngerti ya tadi ya. Yakin saya mah. Udah ngewel juga. Survei. Membuktikan. Kita buktikan dulu, jawabannya yang tadi itu betul, harusnya adalah rantai. Nutup jalan, pembatas jalan, panjang dan saling berkaitan, bertautan.
anak panah. Usir Anggi dari kampung ini. Tidak berguna. Dasar kamu anak durhaka. Kamu juga. Oh, benar benar. Enggak jadi kuat anak. Rangga, Rangga Chandra, kenapa Rangga ya? Nih, nomor 4 ada 2 juta, kata kejutan. Nomor 4 kalau terjawab berarti sapu bersih tambah 2 juta, 4 juta rupiah. Kalau lu bisa, gua tambahin NG. Wih, kok tambahin NG? Jadikan mereka 0. Oke. Chandra siap ya? Ya. Atribut apa yang biasa dipakai oleh gladiator? Itu di gambarnya juga ada. Atau petarung dalam film? Helm gladiator. Helm gladiator. Iya, iya, iya. Gue gak petarung juga pake helm. Iya. Survei membuktikan. 4 juta kalau ada. Kalau ada 4 juta nih. Helm. Helm gladiator. Ada tidak? Konsepnya tuh kalian gak kompak, gak boleh kompak. Gak boleh? Iya, kebahagiaan kalian menjadi kesedihan buat kalian. Kalian jangan ikut seneng, jangan. Pasti, tapi yang jelas kalian dapat 4 juta rupiah. Oke, ternyata kita lihat ya nilai lurus. Saya pikir nilainya tinggi, ternyata aduh. Nilainya adalah 0 ternyata. 0 kok bahagia ya? Soalnya kayak pelan-pelan. Nanti oh pelan-pelan, lama-lama mati. Bener. Belok nilainya adalah 426. Tidak berdaya, tidak berdaya, tidak berdaya.